Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pengurus madrasah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami. Uga ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara haflah imtihan putra-putri kula lan panjenengan sami. Muga-mugia anak-anak kula lan panjenengan sami benjang dados anak-anak kang soleh lan solehah, amin ya rabbal alamin. Karena kehidupan kula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia inggih punika nuju dateng ridho neng Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-mogia udan puniki uga nandakaken kekuasaanipun Allah subhanahu wa ta'ala, nandakaken temurun yang rahmat, barokah serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kangge kula lan panjenengan sami, amin ya rabbal alamin. Karena setiap kejadian ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami semua sudah diatur, semua sudah ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mung kadang-kadang kita menusane sing pengen ngatur dewek. Kadang-kadang gulak lan panjenengan sami menusane sing sering protes dening Allah subhanahu wa ta'ala. Kinki Gusti Allah ki priwen-priwenan wayahe pengajian jeh udan. Tapi ya inilah rahmat barokahe Allah subhanahu wa ta'ala. Nalikane udan mudun iku nandakaken barokah Allah subhanahu wa ta'ala, nandakaken kuasa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi nalikane pendongane kulak lan panjenengan sami diijabah dening Allah subhanahu wa ta'ala, niku Gusti Allah lagi ngatokaken betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nalikane pendongane kula lan panjenengan sami ora diijabah maring Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga menunjukkan betapa kuasane Allah subhanahu wa ta'ala kang ora bisa diatur karo dongane sapa-sapa. Jadi nalikane kula lan panjenengan sami penyuwun ditampi dening Allah subhanahu wa ta'ala, niku hebate Allah subhanahu wa ta'ala. Nalikane pendongane kula lan panjenengan sami boten ditampi dening Allah subhanahu wa ta'ala, juga itu menunjukkan betapa kuasane Allah subhanahu wa ta'ala. Mung kadang-kadang kenapa ning awake kula lan panjenengan sami seringkali ngerasa nyesek, karena ternyata kula lan panjenengan sami sing dipentingaken duduk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mentingaken awake dhewe.
Iya, nalikane kula lan panjenengan sami udan apa akan ana ning pikirane kula lan panjenengan sami adalah pakaiane kula lan panjenengan sami. Muji syukur maring Allah Subhanahu wa taala, ngucap alhamdulillah. Kenapa? Karena anane mudune udan, gadange sawahe kita dadi. Tapi nalikane udan beli mudun-mudun, kenapa dadine rungsing, kenapa dadine putek? Karena pakaiane kulak lan panjenengan sami gadange ora dadi. Jadi nalikane kulak lan panjenengan sami kanda tentang kebesaran yang Allah SWT, hujan puniki uga termasuk tanda betapa kuasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa kang ora nana watese, kuasa kang ora nana bisa kang ngalang-ngalangi ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya alhamdulillah anak putu kula lan panjenengan sami dididik, diajari, diwuruki kongkon kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami sadar, supaya kula lan panjenengan sami ngerti, supaya anak putu kula lan panjenengan sami weruh bahwasane dalam kehidupan yang paling kuasa lan wisesa inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula lan panjenengan sami menusa mung sekedar derma nglakoni, tinggal kari nglakoni kula lan panjenengan sami dadi kaulan yang Allah Subhanahu wa taala sing arane wong kaula ya kudu nurut ning Gusti Allah. Bakawa ya butuh apa-apa ya kudu njaluk karo Gusti Allah. Ya nalikane udan beli mudun-mudun kula lan panjenengan sami jejaluk maring Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul bebarengan donga istisqo supaya diudunakan udan kien udan mudun mulai maning jaluk ning Gusti Allah kira-kira udane mandeg. Amin ya rabbal alamin. Jadi monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, muga-mugi udan niki ya nandakaken temurune rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholiha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرته جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبال وبيئة ومكان. وإلى حضرته سلطان الأولياء الجوي الشيخ شارف هداية الله Kanjeng Gusti Sultan Al-Mahmud alladzi dufina fi astana wa la hadrati Sultan Al-Ula Al-Baghdadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa la hadrati Syekhulillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم حول ولا قوة إلا بالله.
Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Enggak. Muga-mugia ulak lan panjenengan sami sedaya keparingan rahmat barokah yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kane ulak lan panjenengan sami perlune ulak lan panjenengan sami ilmu inggih punika anggon dadekaken awake ulak lan panjenengan sami ajeg ngandel yakin percaya maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kang paling penting ing dalem uripe kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah menusa sih jekan menusa ku blipati penting-pentingna. Sing paling penting inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kula lan panjenengan sami jumeneng ning bumi ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit-langit ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyu-banyu ne Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin-angin yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang terpenting ing dalam uripe kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane kula lan panjenengan sami ora paham, ora ngerti, ora kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banget rugi ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Karena meneng ning bumi ne Gusti Allah nganggo banyu-banyu ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kula lan panjenengan sami menusane seringkali kelalen karian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dididik diajarakan ning anak putu kula lan panjenengan sami, makanya didawakan bahwasannya awalul wajibu alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon. Awal-awal wajib kula lan panjenengan sami didik anak putu kula lan panjenengan sami inggih punika kongkon kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane kula lan panjenengan sami sepanak putu dikenalakan bahwasane alam dunia kinki anak, berarti kudu anak sing anakaken. Siapa inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya betapa pentingnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam langka, maka kehidupan ini tidak akan pernah ada. Jadi ini alam dunia niki anak, kehidupan itu ada karena memang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas Gusti Allah dawakan apa, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat. Sing bisa jadi saksi kehidupan kula lan panjenengan sami setelah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah, siapa yang bisa membuktikan kesaksian itu adalah ulul ilmi, wong sing duwe ilmu. Kenapa jekang wong sing duwe ilmu? Karena nanti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kula lan panjenengan sami mari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kuat, akan menjadi hebat ketika dijelaskan dengan keilmuan yang real dan masuk akal kula lan panjenengan sami. Makane Islam awal ngajarakan ing dalam kehidupan, awal mewajibakan ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban supaya kula lan panjenengan sami umat Islam untuk selalu belajar dan belajar. Karena wong sing duwe ilmu yakine beli gampang goyang, manusia kang duwe ilmu yakine kang ora bisa diroba, manusia kang duwe ilmu kang dadekaken ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bisa diterima dalam kehidupan kalangan manusia. Dengan apa? Dengan ilmu. Jelas akan apa bae bakal beli nanggo ilmu, ya beli ketemu. Kenapa aja kang di dalam Islam mengharamkan riba tapi menuntut apa, menghalalkan jual beli? Karena riba beda dengan jual beli. Kenapa aja kang jual beli lebih ditekankan dalam ajaran agama Islam? Karena memang jual beli ketika diukur secara nalar kehidupan manusia jelas lebih menguntungkan ketimbang kita riba.
Loh, kok bisa jakangnya sampai dito? Duwe modal 10 juta diutangakan ning wong, berapa bunganya? Dalam 1 tahun keuntungannya berapa? Ora nyampe mang 1 juta. 10 juta dibungakaken dalam jangka waktu setahun, berapa? Ora dosing 1 juta. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami kandane ilmu dagang, 10 juta ditokokaken wedhus ki oli 3. Rega 3 jutaan, sisa jutane kanggo muter muter. Lah terus ya Kang, dalam 1 bulan weduse padu payu rega 3 juta 300 wis siji. Berapa? Berarti penghasilan sebulan sudah 900 ribu. Bahkan setahun sudah lebih dari 9 juta. Jadi mana yang lebih menguntungkan antara riba dengan jual beli? Jelas jual beli lebih menguntungkan daripada riba. Ya tapi jekang wong tuku wedhus terus ditulmani kan beli mesti payu we, ana bangkrute, ana tekore, bisa jadi wedhuse mati. Ya pada bae wong utangaken 10 juta, bungae 1 juta gak bisa jadi sing utangin bedal. Lah maksudnya ya bakal hitungan rugi mah bisa bae. Dia kan wong dagang, ya wong dagangan mungkin bisa beli payu, tapi wong utangaken gak bisa jadi sing diutangaken angel ditagihe. Malah sing utang lebih galak daripada sing utangi. Maksudnya jangan keilmuan menjawab tantangan kehidupan gulak lan baja dengan sami dalam kehidupan modern. Makanya ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang arane Islam membuka keran, ya keilmuan membuka keran untuk saling berdiskusi tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Bisa nih ajaran agama Allah Subhanahu wa taala diterima di berbagai macam tempat. Kenapa? Karena ketuhanan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kang arane Islam itu lebih logis daripada ajaran-ajaran sejene agama Islam. Agama sejen ana waktu dadi pangeran, ana kayu dadi pangeran. Lah Islam jelas ngajarakan Allah Subhanahu wa taala yang mendesain semua kehidupan kula lan panjenengan sami. Makane Islam lebih diterima dalam akal kehidupan manusia sehat. Bahwasane kabeh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing awit sinaran manusia awit awal sampai akhir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sira lahir ning bok arane kien, bapane arane kien, lahire ning desa kien, rejekine awit jebral lahir sampai tekang langkane ana semene miliar. Oh, berarti kalau sudah ditentukan semuanya, wis ya kita ora susah menggame maning, kari jenguk bae, ari dasare suki masuki mangsa. Ngurung aja serem jenguk ka bakal pengen sengsara. Duh, maksudnya jangan anane takdir kehidupan gulak lan panjenengan sami apa? Untuk menunjukkan betapa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kehidupannya manusia ya untuk siapa? Untuk menunjukkan betapa hebatnya Gusti Allah. Lari manusianya jangan biwara manusia mah belipati penting. Belipati penting mau dia bawa beli ngantar suruh kukuda geletak mati yang larasin kelangan. Loh kok begitu jangan lah? Ya iya, apa perangsaan yang gulak lan panjang dengan sami menusa ini penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang penting-pentingnya cuma kadang-kadang kita nedewek sok ngerasa penting. Ini lamun laka kita ki madrasa kinki yempuh kinki ki lamun laka kita ki yang desa kene ki yempuh islamnya gadangnya priwen. Lamun gua ya itulah manusia selalu merasa dirinya yang paling penting. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau hidup, engkau selalu merasa yang paling penting di dalam kehidupan. Padahal beli penting-pentingnya. Buktinya seminggu beli balik-balik langsung kelangan. Ya kalau memang penting sampean gadangnya akeh wong kelangan. Begitu langka telung dina patang dina raya goreng babatan masih angker mekinin.
Ya kenapa kehidupan gulak lan panjenengan sami menjadi repot dan susah? Karena selama ini kita merasa paling penting di dalam kehidupan, padahal yang paling penting ing dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami inggih punika kenal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya gulak lan panjenengan sami kenal maring Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kepar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa cara terdekat untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas Allah menyatakan wasjud waqtarib, sujudah bari kepar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ngajarakan gulak lan panjenengan sami, ya dalam kehidupan 24 jam 5 waktu dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami diperintah sujud dateng ngarsaning Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai bukti seorang hamba mengabdikan dirinya kepada yang maha kuasa. Wawasannya kulak lan panjenengan sami dipai segala-gala dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan nyata kulak lan panjenengan sami durung dipai segala-gala. Daud diangkat dari tim sukses, dipai pentaris motor, ditelepon jambira bega teka. Masa aja kan sok di tenana telung bulan mengarep gitu. Mulai Desember gitu. Misake ting klayap ting sukses gitu. Klambine ya sejen. Begitu tim sukses dipai pentaris motor NMAX, kaya tim sukses kin nurut beli sing ngongkon. Nurut ditelepon jagat jam 1 bengi. Halo, lagi mendi ngumah encang menia, mangkat beli. Mangkat kenapa? NMAX pentaris. Nggih mboten. Lah ya iya wayahe esuk jam 5:30 ketua partai ngebel. Halo, tangi durung ngembe tangi. Gage adus mangkat mene kumpulan menggermayu. Mangkat beli. Mangkat. Kenapa? Karena pentari se motor enek tapi dipai ning Gusti Allah segala gala unggal diundang. Lah kata-katane tim suksesin gelis dipecati. Maksudnya jangan besok baik di tenana wis dipayi enmek jam 1 bengi ditelepon beli diangkat di WA beli dibales sampai tekan lawan lah kabales-balese tim sukses model kaya kenen ditutugakan apa dipecat? Dipecat. Lah terus lah kita dipayi segala dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya badan, ya awak, ya akal, ya pikiran, ya hati, ya tangan, ya sikil, dipai segala-gala pentaris saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku diundang waya esuk subuh lah kadangal dongo diundang maning waya beduk ya ora teka-teka, diundang maning waya asar ya orang dongol. Ya untung Gusti Allah duwe sifat Rahman Rahim, ora dipecat-pecat yang bocok nuruku. Ya beli gaji ditekakkan. Ya itulah Rahman Rahim yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dididik anak butuh kulak lan panjenengan sami belajar bahwasane betapa pentingnya Tuhan, betapa pentingnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami manusia. Karena segala-segala sing nentukaken iku Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya harus dilatih dalam kehidupan, karena kehidupan tanpa sebuah pelatihan tidak akan pernah berhasil. Termasuk ibadahnya gulak lan panjenengan sami, termasuk sholatnya gulak lan panjenengan sami. Makanya perlu pendidikan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didik para sahabatnya sehingga menjadi manusia-manusia hebat dalam kehidupan, manusia yang bisa menjadi contoh di dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami. Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wassalam yang mendidik para sahabat supaya ngandel, supaya yakin, supaya percaya maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat para sahabat wis gentar kabeh menghadapi sebuah perjanjian Hudaibiyah, kang pundi perjanjian itu sangat merugikan umat Islam.
Kenapa? Karena dalam perjanjian Hudaibiyah ningkono tertulis nalikane ana wong kafir Mekah mancing ajaran agama Islam, maka Muhammad kudu balik aku. Tapi baka ana wong sing mancing Islam terus metu dadi kafir maning, maka beli kena di alam. Bayangin perjanjian begitu membahayakan. Kanjeng Nabi teken asal siji permohonan Kanjeng Nabi minta satu pasal. Apa pasalnya? Biarkan orang berdiskusi tentang ajaran agama Islam. Jangan pernah melarang orang berbicara tentang ajaran agama Islam. Sayyidina Umar pada waktu pun ngotot tuh du Gusti sampean ki masih dadi nabi beli sih. Ya kenapa? Karena jengkele gua. Wong kafir manjing Islam kudu dialak dadi kafir maning, mbak wong Islam sing metu kudu dijorna. Wah ya makinin mantok jago sewi semeneng ngamar. Kader sing ngurusi agama kudu tu kita. Kader sing duwe agama ku Gusti. Gusti Allah. Dadi wis bangsa menang. Jadi biarkan asal anak pasal kien. Pasal apa? Pasal di mana orang bebas membicarakan tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal di mana orang bebas berdiskusi tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibuka keran orang bebas diskusi, setelah adanya perjanjian pun mulai Mekah jadi ramai. Karena saling membandingkan, bagaimana pemimpin kamu? Ya pemimpin kita mah Abu Jahal, ya serok hebat di Abu Jahal karo Muhammad. Wah ya hebat Muhammad, kenapa? Muhammad belilok bohong, Muhammad wonge sopan, santun, belilok gawe, jahat. Abu Jahal, karepe dhewe disirah Abu Jahal. Iya kan? Berawal dari membandingkan pemimpin. Akhirnya perbandingan mulai naik. Kemana? Kepada Tuhan mereka. Ya pangerane kita kujarane Lata, Uzza, Manat, 370 pangeran. Akhirnya didiskusikan dengan apa? Dengan pangerane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad wa pangerane ku menyatakan, kalau memang mau mengaku menjadi Tuhan, silahkan buktikan pernah menciptakan apa dalam kehidupan ini. Apa ilok gawe bumi? Apa ilok gawe langit? Atau embu hari kegawian langit karo bumi? Padume lua patung. Lagi Gusti Allah gawe bumi patung naro gunung ningendi? Lagi Gusti Allah gawe langit melu nyangkolakan lintang ningendi? Lu jari siapa? Ya ke Al-Quran kan jelas menyatakan seperti itu. Ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. So todokakan pangeran sing sira sembah di dalam kehidupan, apa yang pernah mereka ciptakan di dalam kehidupan? Apakah mereka pernah menciptakan bumi atau meluan patung nalikane gawe langit? Bisa jaga gawean padu melu tombok ya waktu gawe langit gantung nalintang ningdi. Ternyata orang-orang kafir tidak bisa membuktikan. Makanya semua Tuhan-Tuhan baru di dalam kehidupan gagal. Kapan? Ketika dipertanyakan tentang pernah menciptakan apa. Fir'aun karo Nabi Musa jadinya gagal. Kenapa gagal? Ya karena yaitu Nabi Musa mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Emang kamu Fir'aun pernah menciptakan apa? Ketika Nabi Musa dituduh ning Fir'aun, sak Musa wong sa Mesir ki wis nyembah kita kabeh. Kari sira dewek sing beli nyembah ki, sira ki termasuk ning negara kap ning negara Mesir ki adalah manusia-manusia kafir. Jare Fir'aun, dadi Nabi Musa ku dituduh sesat, dituduh kafir. Makanya sampeyan sing dituduh sesat ku tenang wae. Kenapa? Karena biasanya orang yang disesat-sesatkan ku kuwi sing bener. Ya buktinya kan Nabi dituduh sesat nih golongannya Abu Jahal. Termasuk Nabi Musa juga dituduh sesat oleh Fir'aun. Ternyata yang benar itu yang dituduh. Karena ketika sampean dituduh talilan sesat, marhabanan sesat, ini seorang apa? Biasanya benar maka sing diarani sesat. Zamannya Nabi Musa kan dituduh sesat oleh Fir'aun. Kamu sesat Musa, karena semua orang Mesir sudah menyembah saya. Sekarang buktikan Tuhan kamu, mana Tuhan yang kamu sembah.
Nabi Musa jawab, ingsun mah pengen nyembagah pangeran sing nyiptakaken langit karo bumi. Ngendi genahe Musa? Kita wis keliling alam dunia kisah. Wis mendi-mendi ora, yo ngeri lo ketemu karo pangeran Ira. Apa pangeran Ira ana ning dhuwuran? Oke, Musa, tak udak ning dhuwuran. Makane Mesir gawe bangunan kang paling dhuwur. Fir'aun munggah cak panah ditelorongaken nang dhuwur. Ing dalam salah sawijining riwayat, ya anak panah dicandak ning malaikat, dicocokake ning salah sawijining manuk murak maning. Ternyata anak panah wis ana getihe, pidato Fir'aun mendi-mendi ora, delengenke pangerane Musa wis tak pateni mau esuk. Akhirnya Musa gemuyuan Fir'aun, ya ketika dikandani pangeran kita sing nyiptakaken langit karo bumi masih durung konek-konek Fir'aun ke. Akhirnya digeser gelombangnya. Fir'aun, saya hanya mau menyembah pangerane bapak Nira, pangerane bapak tua Nira, pangerane kaki buyut Nira. Nembe pengikutnya pada nglongok. Lah iya ya. Lamun Fir'aun dadi pangeran, berarti bapaknya Fir'aun ki uripe ora duwe pangeran. Kenapa? Karena waktu zamannya bapaknya Fir'aun, Fir'aunnya durung lahir. Jadi membangun logika pemikiran, kalau memang Fir'aun itu Tuhan, berarti bapaknya Fir'aun pangerane siapa, bapak tuane Fir'aun pangerane siapa. Kenapa? Karena pada waktu zaman bapak tuane Fir'aunnya durung ana. Akhirnya pengikut-pengikut Fir'aun blegek, mung beli wangi, beli. Loh, kenapa beli wangi? Ya karena penguasanya Fir'aun. Lamun terang-terangan melu ning Nabi Musa, oh ya pasti dipecat. Ya sekalipun beli dipecat, ya minimal dipindah tugas ning raga ado bari kengelan beli ora. Yo ngarane penguasa, kok bisa bae ngulang alu. Bisa dipecat, bisa dipindah, bisa dijeblosaken, ya kan? Mau nek kepala puskesmas bisa jadi kesos. Ya itulah kekuasaan di dalam kehidupan. Maka Musa menjawab tentang pertanyaan Fir'aun, saya maon kita mah gelem nyembaga pangerane bapak Nira, pangerane bapak tuan Nira, pangerane kaki buyut Nira. Mulai orang-orang sekitar Fir'aun mulai goncang, ternyata Musa sing bener. Lamun Fir'aun dadi pangeran ki bapane ki pangerane siapa? Apa maning bapak tuane? Duh, kenapa? Ya karena pada waktu zamannya Fir'aunnya durung lahir. Nang saya anak pangeran nembe lahir anyaran. Lagi cilik di Sosoni, pangeran capa-apa nyusu bae. Padahal nalikane Fir'aun ngaku dadi pangeran wis disiapaken kabeh. Wah, wis duwe neraka, wis duwe swarga Fir'aun. Bakal ngumpulaken perdana menterine ora kena mbron. Priwen keadaan neraka mbron beres Gusti. Bagina udan yang grebjek bae kan neraka masih bulat-bulat karena kayune beli mandang. Mandeg dadi Fir'aun dadi pangeran wis disiapaken nerakane ana swargane. Nah, bahkan nerakane Fir'aun memang wisana, jangan wisana, bahkan anak korbane. Siapa jangan korbane nerakane Fir'aun? Siti Masito. Nalikane beli ngandel ning pangeran Fir'aun, masih anak Allah Subhanahu wa taala kang luwi kuasa ketimbang Fir'aun. Apa hukumane Siti Masito? Cemplungaken nerakane Fir'aun digodhog kuali dawa. Oh ya iya, Fir'aun duwe neraka, makanya ngaku jadi pangeran, Fir'aun beli tanggung-tanggung suarganya lengkap. Wong-wong sing nurut ning Fir'aun kujak manjing suarga, tinggal karimet, panganan, jabure, anak abe, kopi, kita tak abe, terus tak abe kopinya. Alhamdulillah, makanya ketika pada ngumpul priwen keadaan neraka beres Gusti, neraka geni wis disiapakan kabe, wong sing beli nurut ing sampean gadang eta cemplung akan neraka. Kin jagat udan gledeke priwen seng sang alas wis tak jejer Gusti, begitu telarak engko tak tabu ganjre. Suarga beres, wiwitane wis bagus, tamane wis tertata, buah-buahane lengkap kabeh. Ana masalah ning suarga? Ana Gusti. Apa widadari tahun mau kamu lah itu tua aja Gusti.
Ya kan widadari Fir'aun mendadak nemeti wong tandur beli diculiki kah? Iya wong tandur diculik terus dianjingakan salem dibonding disemoting orang. Ya ya iya terus didadekakan widadari tambah tahun ya tambah tua widadari Fir'aun. Widadari Gusti Allah subhanallah ora tua-tua matane pelarak lorok dijelasakan ning Al-Qur'an wa hurun 'ainun ka amsalil lu'lu'il maknun matane widadari ki plorok plorok subhanallah maka wong lanang cita-citane manjing swarga kepengin ngekepi widadari wenengan lah ya iya widadari surga mau wis jelas wis karuan ayu-ayu beli lok njaluk belanja beli lok nyentak beli lok ngumbangi bareng widadari kene ayune beli rewel iya unggal dina jajaluk duit be widadari kene mangga. Ah widadari suarka mau wis ayu ore ilok njaluk duit. Ore ilok ngumbang widadari surga mah takabayas rog beli tak kaya ora dadi masalah. Oh, iya cakang iya apaan makanya ngacer be pengen manjing suarka ku widadari 40 juta kang kana. Waduh 40 maning nyenana ka siji be beli kerumet-rumet dikudikah. Ya tapi cekang wong wadon kita diri ya itu widadari kenapa? Kalau memang engkau ingin menjadikan istrimu itu adalah widadari maka jadikan rumahmu itu surga untuk widadarimu. Kenapa? Karena silarannya widadari beli mungkin genaining neraka umai cilik belanjanya langka beras entok terus di sini widadari widadari apa? Uripe sengsara bae kuningan ya tadi bakal pengen ngumai sampian anak widadari syaratnya jadikan dulu rumahmu itu sebagai surga supaya widadari ini betah bakal ngumai laka apa-apa orang di keramik, orang di tekel masih lemah, butuh pawone orang ngebul ngebul ya iya mitrimin widadari ya surian mebeli lok je rai ini bagus boro-boro bagus tinggal dina cokar sokir be pawon lah maksudnya ya bakal pengen rabine dadi widadari syaratnya jadikan rumahmu itu surga karena untuk menjadi cantik ku perlu modal dengan wa skin care ku larak orang pun mau pengen ayu dimodali beli dibedaki beli boro-boro godang dan go belanja gal dina baik ketete keteteran widadari sepirayu ne remek bebek wa ayah konon mas rok dan makan ciptakan surga di dalam kehidupan rumah tangga yang gulak lan panjenengan sami ketika surga sudah terbentuk maka widadari akan tenang di dalam kehidupan surga kenapa? Karena enggak ada cerita widadari sing menengah ini neraka lah ke widadari sing kenai ini kesengsaraan kecuali widadari dalam dongeng kang arane nawang bulan selendangnya dicolong akhirnya beli bisa mabur widadari akhirnya widadari ngetepluk banding ngetepluk akhirnya kudu liwat beli widadari kun udah ya iya suwe-suwe ne saya lawas parine tambah entok akhirnya selendang widadari ketemu maneh begitu ketemu mangsa kiyeng meneng ning kono kongkon bebasu kongkon apa cek selendangnya ya mabur maning tinggal bae anak baja masih buka kader Hongkong Taiwan lah dia makane jadi jangan ilmu penting ilmu sangat sangat penting dididik diajari dan dilatih di dalam kehidupan sing dadi santri dilatih untuk menjadi santri yang hebat sing dadi ustad dilatih menjadi ustad yang hebat yang jadi kiai juga harus dilatih karena kiai beli ucuk-ucuk dadi kiai ana latihane sawise ilmu nek kuat ilmu nek hebat harus dilatih bagaimana bertemu dengan kehidupan masyarakat bagaimana cara menghadapi masyarakat maka beli belajar tentang kehidupan masyarakat akhirnya dadi kiai ya kejem ra abeh konene
Ana wong ora sembayang neraka, ana wong ora puasa neraka, ana wong mabuk baik neraka, bahkan wong pegaweane mabuk baik neraka baik, wis pasti mancing neraka. Berarti durung belajar dadi kiai. Iya kan sih, bakal wong mabok bae, wong main bae menjakan pasti manjing neraka. Aja gerek dipastiakan. Kenapa? Karena singarane menusa iku segelewang godongeng pari. Ya wingi masih mabok bae, main bae, ya gujrut bae, ribut bae, bengikin mangkat pengajian kok mengke maine mari, maboke mari, mangkat emang tajuk bae, wiridan bae, puluhan tahun dadi manusia kang kaya kono, kejahatane ditinggal kabeh, menti manjinge. Ane aja neraka-neraka dikit. Ya kenapa? Karena Rahman Rahim yang Allah Subhanahu wa taala, welas asih yang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Wong tua ning anak banget eman banget sayang, tapi bakal mengkel anak ngusir ya kan. Anak beli nurut ningkir nang, aja ning kene. Beli sudi duwe anak kaya konon dadia godong ora arepan nyuek dadia banyu ora arepan nyibok ndok suci di dadar mangsa ambaha pergi nafsu ne wong tua anak ngusire Gusti Allah beli lok ngusire jebra lahir ning bumi ne Gusti Allah meneng ning endeke Gusti Allah angin-angin ne Gusti Allah banyu-banyu ne Gusti Allah tapi uripe ora ilok nurut ning Gusti Allah sembayang beli puasa beli malam mabok baik main baik apa diusir Gusti Allah ora bukti ini orang ditekak-tekak ya kenapa Rahman Rahim yang Allah Subhanahu wa taala masih ditunggu dening Allah Subhanahu wa taala kapan elinge kapan sadare pintu magfirah Allah Subhanahu wa taala masih dibuka untuk orang-orang yang hari ini belum sempat bertobat esok masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala makanya latihan yo itu saya melakukan ini lillahi taala itu bukan ucapan tapi bukti di dalam kehidupan. Karena setiap orang bisa mengatakan lillahi ta'ala tapi bukti dalam kenyataan dorong tentu bengennya santri balik sing pondok ya sing pondok balik mengdesane tekang desane nguruki tangga bature santrine mulai ake alhamdulillah tapi begitu santrine ake ternyata ning kehidupan desa kuwon ada sesuatu sing gawe geger. Apa? Ternyata wong desa kono nyembahi wiwitan gede disembah-sembah. Nah, akhirnya santri mau berkesimpul, wah ya mekenen mabahaya. Anak putune dididik tapi wong tuane nyembahi dudu maring Allah Subhanahu wa taala tapi nyembahi maring watu kayu. Jadi satu-satu yang jalan orang nanalian apa? Wiwitan gede kudu ditegur supaya kesesatan dan kemusyrikan ning desanya kita harus dimusnahkan. Akhirnya niat lillahi ta'ala perang dengan kemusyrikan. Akhirnya si santri mau cak golok cak wadungur mangkat arep mendi arep negur wiwitan gede sing disembah-sembah masyarakat kono. Masyarakat mulai geger tadat yati jetad wiwitan kun kuake jine ake setane santri ora lagi wedi ning jin setan merkayangan ya kenapa? Karena tahu sehebat apapun tipu daya jin dan setan akan tetap kalah di dalam kehidupan. Menang ya kan? Menang gak katone bae bakal setan mah akhirnya kalah juga masa aja kan sok bae ditenang anak kiai hebat santrinya pirang iki kiai duwe anak lima akhirnya karena kiai duwe anak lima lawas tua kiai ini mati anak lima rebutan santri jare setan yang mancing dengan anak pertama sira sing tua sing kudung ganti bapak nira anak kelorone dibisiki maning setan bagian kan kakang ira tua gak goblok orang ngaji bengenek
Jadi yang ngono sing kudu metu ning ngarep. Akhirnya anak katelune dibisiki, kepapate dibisiki, kelimane dibisiki. Akhirnya kelima adi akur beli tukaran gara-gara tukaran. Akhirnya sing siji plesat anak lima bubar ketawuran, sing meneng dodoki pondok munggong siji. Berhasil enggak setan? Berhasil so tekatone buktine aja kan, buktine begitu kin misah mau neneng babatan ngali mana mengcerbon si jine ngali mana mengkuningan, maksudnya yang anak-anak kiai wa ngali sing babatan mengkuningan mangsa ngara gawe diskotik paling gawe pondok maning sing ngali mengdermayu kota tekan kanak gawe tajuk nguruki bocah, sing ngali mengkana gawe madrasah nguruki bocah. Ilmu sing maune segena karena gara-gara tukaran blaratan, akhirnya kesebar ilmu neng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah beli setan ngepak batuk maning setan, uduh salah kita. Ya makanya sampai kapan memang semenang sing ngarane setan. Setan ku jokang paling semit di wong sembayang, bener. Tapi setan punya kemampuan enggak untuk nekak wong sembayang? Lamun iya setan sengit di wong sembayang, tenang apa sing sembayang beli ditekak? Enggak, itu bukti setan tidak punya kekuatan dan daya upaya apa-apa kecuali atas izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Setan paling sengit di wong loman, setan paling sengit di wong dermawan. Tapi setan tidak punya kemampuan untuk menghancurkan orang-orang yang dermawan. Sekalipun bisa setannya gak rugi maning lagi Allahu Akbar sembayang ditekak ning setan mati mendi manjinge suarga, setan nepak batuk maning yang lagi luru batur meng neraka aja. Ya sing arane setan sampe tekan kapan bae gak beli bakal menang. Syaratnya kita ini belajar keparek karo Gusti Allah. Makanya santri dialang-alangi wong sedesa aja jajah ditegur ake jine ake merkayangene ake cincilan beli bisa saya hancurkan kemusyrikan itu. Akhirnya teka ngadep ning wiwitan mau ternyata omongannya masyarakat bukan isapan jempol, bukan kabar burung. Napa jin penghuni wiwitan pun metu kabeh. Kerutuk. Yang santri sing diadepi, ih kecil. Setan belek, setan nengklek, kepret. Iya orang kan ngajarin Kang Ujang kah? Lah iya setan lembutan diwacakakan kuluhis kukut kabeh. Akhirnya sing metu kan panglima. Satria alon tumindak samira pantesan jagat samyumot kegodongan samya ragas perkutut samyang pilar lir kayat ineng jagat meluman nangisi anam mawah gara-gara neng apa ternyata saliramu singgawe tindak cuman takan ning tempat panggunan priang gening sun apa kan dikarep ning saliramu satria. Hei denawa wong kene iwis nyempan ning wiwitan gin kampe padahal ning kono ora bisa apa jadi apa kepengenanmu artek babat habis wiwitan gede kin kang jadi keraton yang saliramu artek cukulakan gelaga alang-alangan wis rota dena merangsung ngamuk aja macem-macem saliramu aja abang-abang cenggiring ayam aja malang melintang kayak anba toya kemana dirga mana perang satria karo panglima satria pondok pesantren wah pinter jampi pinter doa begitu ngadepi panglima jin langsung diwaca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad allahu akbar ulamun sandiwara mati lampu kewa begini ke iya yakin menduduk sandiwaraan tapi murub baik orang tadi masalah ini orang iya akhirnya apa begitu diajar karo dongak kulu ternyata panglima mau
jublang tumiba ing siti Buntala sembari ngucap tobat tobat nusa sakta kulina jalma yen sabta turun pitu kulina lawase jalma menusa turun pitu kita beli bakal ganggu anak turunan menusa. Wong satria hebat ya wis panglima tak ampuni asal asal sira sepanak putu gage tinggalaken tempat kian iki wiwitan arepan tak tegur tak dadekaken tempat ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Amin satria ya wis ora apa-apa hari sun bebek sing mangkat ora dadi masalah sekian gak bisa. Tapi anak putu nining suning kene wis pirang-pirang. Wis maiton ning tempat kien, wis manggon ning tempat kien puluhan tahun. Jadi ya nalaikane saning ingsun bubar sing tempat panggonan, ya beli bisa sedina karena anak putune akeh. Jadi kabeh anak putu ning sunar pantek giring. Yang kok unjal-unjal dikit dan yang kenenek wis tuku kulkas tuku mesin cuci malah kreditannya durung pada lunas anak putu isun iya jari buta aneh kuna iya jari buta wadih kasih masih duwe kreditannya kini mah cerita buta kita mah iya tadi isun jaluk waktu pirang dina setahun waduh ya kelawasan buta kelawasan kelawasan sebulan kesuwen seminggu satria isun sepanak putu arepan ngalir oke tak pai waktu dalam jangka waktu seminggu seminggu kita menemani iki wiwitan masih jumeneng saliramu tak bakar tak dadekakan gelaga alang alang akhirnya satria permisi wis permisi seminggu tempat in kosong akan balik satria mesti ngarane setan bagian kalah dan ning ngadepan ning guri memasih priwen carane priwen carane akhirnya setan mau gawe rapat koordinasi priwen carane bocan nongkin kira-kira aja sigan negor wiwitan jarekin usul mekenen jarekin usul mekenen wis ya Gusti kader singarane menusa maje yo ngangger sing dipengen iku apa pengen jejeg pengen enak pengen adem pengen tentrem jadi wis ya Gusti enake medhi ACC bae proposale bocah kini kene kok bakal proposale di ACC mau semangsa ngancil-ngancil lah kini ke bocah ya wis ayo jadi teken bae akhirnya di ACC makanya begitu si santri mau balik ning umay ya biasa kegiatan muruki maning ngajar ngajar maning lagi enak-enaknya muruki santri ning tajub wayai maghrib gih lagi abata tabata sabata iki listrik imunit titit ada entok pulsanya begitu deleng dompetnya pak pos kosong wayai mati kayak kenen melistrik. Wah ya begitu listriknya muni bae sampai tekan esok lapa tagian ledeng teka blado sano jeta jeke tagian ledeng entoke semene dideleng duite langka ikun tesuun rabine ngomong kang berasa gawis prakat yambu jesu kiki magadange mangan apa kita akhirnya gelibakin bus priwen priwen carane akhirnya cek sajadah ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala cak tas gini godok gede goraya iya akhirnya yang setannya wis disiapakan begitu bocan nempun ku sembayang wiridan selesai ngendi jekang ning sor saja dae bocah santri mau duit dianjing-anjing akhirnya begitu prakat ke sembayang sajadah dibuka blara duit sepirang-pirang alhamdulillah ya Allah rezeki rezeki perangsanin dek-dek kabeh ya kan tak kajusin Gusti Allah berarti endeknya kita kabeh beli bisa singannya ada rezeki kuana bagiannya dek-dek ya kan kita sing ibadah kita sing wiridan bagian kita sing ibadah kita sing wiridan angger masih anan dek-dek yang wong
Ya aja perang sana ini ke dewe kabe. Ya kita diundang ngaji di amplopi bel selesap ini ke dewe kabe yang kodikit. Ya kecuali si ngundang atas nama pribadi, baka si ngundang madrasah, si ngundang masjid, yang duitnya beuli mupuki. Apa si nyumbang ki wong suki kabe? Ora malah narangda sepocong ora duwe laki tua saking pengene melu nyumbang intihanan butune melu madrasah kono duit mumunge disumbangaken iki jemelu nyumbang lha terus apakah kinki dudu dadiri kanggo kita sing dilek bae ya dadi ya dadi sekalipun pun dibuka ning sajadah endeke kita kabe lebisa. Masih ada tetap bagian-bagian orang lain di dalam kehidupan kudu anda zakat, kudu anda sodak kue aja perang sana rezeki cucuk indeknya kita kami tadi ya kudu dibagi henti kau pakir miskin kau yatim piatu henti kanggo sedekah iya ini wajah kau ngelep baik sembahyang maning buka sajadah maning duit maning ya dilep maning bayar listrik bayar ledong rabine disandangi iya kan berasa di toko kapan berulang-ulang gal sembahyang bahkan buka sajadah anak duit baik akhirnya tugas awal mbabat wiwitan kaklalin kan perjanjian seminggu karo panglima sampai tekang patang bulu dina ya kenapa? Ya karena wis beli sasa jenengan waya bayar listrik anak waya bayar ledeng anak proposal yang ngalir baik jenengan akhirnya tugas awalnya kelalen begitu kelalen lawas zamannya. Nah akhirnya kan golongan setan kan koordinasi mana gini priben gini ke lamun terus-terusan dipaiba meja prakat sedunia kita yakin dan mah ya sedangkan kan di laman kita butuh tanggal 14 Februari kita butuh dana dawaya pemilihan maning jekin nah ya akhirnya wes ya apa tunjangan mono stop aja di anjing akan akhirnya dana mulai disetop bocah santri mau begitu sembahyang Allahu Akbar perangkat sembahyang wiridan buka sajadah pak pos langka duitku sembahyang maning buka sajadah maning pos maning langka maning duitnya lawas duit sing mau nih yantok maning listriknya muni maning ledengnya kudu bayar mau tahu la ilaha illallah kelalin kita harap negor wiwitan akhirnya ya mangkat maning cegolok cegwadung mendi mangkat negor tugas kan awal apa babat wiwitan kira akhirnya begitu tekang kono jin setan berkayangan wis ngadang wak pada malang kerik kabean apa mene maning isun wis ngubahi janji kalau saliramu kabe apa saminggu kudu jengkar sing tempat dia kenang apa masih pating blagrok ning kene ya kita nih pengen ning kene oh wis beli wedi karo isun wis ora wedi sekian akhirnya tarung maning begitu perang diwacakakan bismillahirrahmanirrahim kul huwallahad wallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar panglimane malah bedeteng ora papa wah ganti maning ayat kursi ayat kiri ayat tember kabeh lakasi mempan sampai pada akhirnya yang menusa wak nggal ajian ditokakan ternyata beli mempan akhirnya ngelumpruk dewek santriku kepegelen panglima marki apa jare santri mau bener-bener hebat salirama apa sampian ke guru ning guru anyar ora kita ning kene mah kenapa ajian sun laka sing tembus ning salirama setan jawab dadine ning kene wis mari mempan kenapa karena nilai perjuanganmu sekarang sudah berubah
bengen isun kalah karena awak kira tekan ini ngancurakan tempat kemusyrikan. Kenapa? Karena atas dasar perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa sekin ajian-ajian kang kalsira miliki lemberkane? Karena saliramu teka mbabat tempat kin duduk karena Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara ngungkap sejadah duit elang. Makanya ini kene kulakan panjenengan sami mengambil sebuah pelajaran. Kalau memang niatnya kulakan panjenengan sami karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka biarkan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan bayaran dalam kehidupan kulakan panjenengan sami. Begitu kanda kayak kenen, wah ya kayak konen majekang pendileng gelimpang kita ke konen. Maksudnya ya bagaimana mungkin engkau mengajarkan kepada orang lain untuk percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sirani dewek sing buruki beli ngantel nih Gusti Allah suki. Ya bakal ngajar madrasah orang jaluk bayaran, orang jalukin mah konene anak rabine kita nih mangan apa dari perangsane Gusti Allah kumlarat. Apa perangsaane Gusti Allah beli bakal ngurusin ning menusa-menusa kang memperjuangkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala beli mungkin kehebatan bangsa Indonesia, kehebatan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala nalikane sampian dadi wong saleh menusa kang nurut dening Allah subhanahu wa ta'ala, maka dunia akan ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi dalam kehidupan. Iya barang kita ini akan ngeper. Iya kita nguruki, kita ngajari belinjaluk bayaran, belinjaluk iuran, konene gadange priben. Kenapa wong tua kula lan panjenengan sami bengen menjadi manusia-manusia yang hebat? Karena perjuangannya bukan hanya sekedar ilmunya, hartanya, ya tanahnya, bahkan jiwanya dipertaruhkan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam kehidupan. Bareng kita sekian ya disuruh pijir kabe nguruki ya kuduana bayaran nih. Ya kenapa? Karena kulaklan panjenengan sami semakin hari semakin krisis keyakinan kulaklan panjenengan sami dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kudu dilatih maning ngandela yakina percaya hak Gusti Allah ku sugi, Gusti Allah ku hebat. Ketika engkau menjadi orang yang soleh, orang yang nurut di ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarkan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka hidupmu akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya pengen kita dewek orang andel, tapi setelah belajar oh ternyata benar. Syaratnya apa? Syaratnya siji. Apa? Jangan pernah mengharapkan bayaran dari manusia. Kenapa? Karena baka bayaran sing manusia berarti gawe sesak ning weteng bae. Tuh, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membayar? Ya orang elora apa Gusti Allah membayar. Makanya berapa aja kan kalau diundang? Ya kita mah enggak ada kandha berapa. Sing penting kitane kosong, sehat, ayo siap. Kapan saja. Tapi bakal waktunya wis mepet, wis sempit, enggak ya lebih bisa. Berapa? Enggak ada urusan berapa. Karena niatnya kula masih ji apa ngaji. Sing bayar, ya sing bayar kok ke Gusti Allah. Carane Gusti Allah bayar, ya orang elorang tau. Ningatine panitia dek semene gini. Usana dewek, enggak arepan ngandep kita wis takon-takon dikit bang mana lagi undang Hasan Wahidin kepira si orang. Lah ya iya, oh semono. Barang ning kene dijagate udan banjir beli mudun-mudun sira. Yang kok gajah rada ditambah ya bokat pun mah. Lah ya iya, maksudnya Allah punya berbagai macam cara untuk membayar ibadah yang kula lan panjenengan saya. Makanya jangan pernah takut. Haja melang, haja wedi. Ya itulah manusia. Singaran manusia ku sifati apa? Jelas Al-Quran mensifati manusia itu zoluman jahula wis dolim goblok pisan jare Quran masa jare sempat di tenana sing dising beli goblok kita urip mangkat meng tengah-tengah alas apa? Begitu mangkat meng tengah alas sing di paling dibedede paling bedine ning macan bener beli
Benar? Bakal mancing mengjero alas, mancing ning sepi-sepi ne wedi macan, wedi serigala, wedi beruang, wedi ular. Benar? Benar. Ning lamuk wedi beli. Bu. Ning lamuk wedi beli. Ora, ya itulah gobloke manusa. Maksudnya ya Kang. Sing awit zamane Nabi Adam sampai tekan zaman sekian, ana pira wong mati kenang macan? Ana pira? Kena ditung karo tangan. Tapi sing awit wis aja meng zamane Nabi Adam. 2020 sampai tekan 2023, berapa ribu manusa mati dicokot lamuk? Lamuk apa? Demam berdarah. Beli ngandel, cek baik datanya ninggal puskesmas, berapa orang yang mati gara-gara demam berdarah. Kita menakuti sesuatu yang besar, ternyata matinya kita duduk karena perkara kang gede-gede, tapi karena perkara kang cilik-cilik. Ternyata manusia bisa mati kenang ayam, maksudnya kan, dari flu burung. Sing dibedeni kita macan, sing dibedeni kita singa, sing dibedeni kita beruang, ternyata mati ini dicopot lamuk. Ya itu kan betapa manusia itu doluman jauhlah. Aja mung dermaga gede aja kon ini ditabrak kontainer, ternyata ning jero rumah mati ini ditabrak kontainer. Lah ya kontainer itu kan dewek di rumah ditabrak lagi turu. Aja meng laut-laut, ya kalau nenek matinya kelelep jening laut. Ternyata anak wong lagi turu ketemu kelembak nih ngombak. Ngendi jekang nih ngace nang tsunami. Lagi apa wonge? Lagi turu kan. Sing melek mau pada selamat dan melayu pun maka turun dulu ketemu blebos. Meng laut beli bocah pun. Beli lagi turu nih ngombak. Maksudnya, ya itulah manusia. Doluman. Jauhlah. Wis dolim goblok pisan kita. Makanya justru yang paling penting dalam kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menungsane malah justru ngaduwi ning Gusti Allah. Mbayang beli puasa, beli wiridan, beli tapa, akhirnya tambah dina tambah ado, tambah dina tambah ado. Uripe ora ilok syukur maring Allah Subhanahu wa taala, uripe ora ilok ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Sengsara kehidupan gula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena orang anut, orang nurut maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka madrasah gula lan panjenengan sami, didik anak butuh gula lan panjenengan sami, supaya anak butuh gula lan panjenengan sami diangkat derajat dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelas ayat kang diwaca mau apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate manusia kang duwe ilmu. Gusti Allah bakal ngangkat derajate manusia kang duwe iman. Uang bakal imane kuat, ilmune kuat, uripe beli bakal sengsara. Menggawene santai. Glang gleng glang gleng mangane lawu deng. Napa imane kuat, ilmune kuat, tapi bakal manusa imane langka, ilmune langka, uripe sengsara. Menggawene dedel kaya kitiran, unjal-unjal lengkak ngkuk ngkak ngkuk mangane anger lawu kerupuk. Jadi ya kan, bekali anak butuh gula lan panjenengan sami. Dengan apa? Yang pertama adalah bekal iman, keyakinan maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah imannya kuat, apa yang perlu dibekalkan kepada anak cucu kita adalah bekal ilmu. Jadi sangoni dunya aja kan, disangoni sawah, disangoni karang, wis ake ceritane ning tanah babatan. Oh, wong tuane sugi, sawahe hektaran, karange amba, depositane miliaran. Tapi begitu dibagi ning anake, tekang putune beli tekang anake bagi wis prakat kabeh. Sawah sing hektaran wis ning wong kabeh, deposit sing miliaran entok kabeh. Ana ning babadan sing mekonon akeh. Lha terus arep gawe contoh mekonon maning. Maksudnya betapa zoluman jauhlah, berulang contoh kaya kono. Sawah yamba
begitu dibagi dengan anak-anaknya entok kabeh. Kenapa? Karena anaknya goblok-goblok beli bisa nyawa, nyawa maning bangkrut maning, nyawa maning bang. Akhirnya sawahe didoli kabeh. Ana je kang contohe, akeh je kang nimba badan. Ya kena ngapa kudu diulangi maning contoh pun. Ngumpul-ngumpul akan dunia, ngumpul akan sawah, ngumpul akan parah. Kanggo sapa? Anak putu, dunge tekang anak putu, berangkat kabeh. Ya terus berulang contoh model seperti itu. Tapi nalikane anak putu disangoni iman, disangoni ilmu. Senajan beli digawani sawah, beli digawani karang, beli digawani deposit yang miliaran, tapi anak putu kulak lan panjenengan sami bakal diangkat derajat ning Gusti Allah. Kenapa? Karena dia yakin ader sing bagi rezeki dalam kehidupan Gusti Allah siji. Beli mungkin Gusti Allah kesasar bagi rezeki, asal kita ini nurut, asal kita ini anut ning aturan ning Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki wis ana takrane dewek-dewek. Akhirnya beli lok kesirian rezeki ning wong. Akhirnya beli pendelak-pendelik bae ning wong. Ana wong tetukuan selalu ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami yang paling penting dan termahal apa? Sujude kulak lan panjenengan sami ningarsan yang Allah Subhanahu wa taala. Keyakinane kulak lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Nalikane menusane ngandel, yakin percaya maring Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keilmuan di dalam kehidupan, maka manusia itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Uripe blipati susah. Ya, lurus seliter ora keder, lurus setang ora uli utang. Ya. Ya kenapa? Karena betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah berulang menyatakan orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolongnya di dalam kehidupan. Orang yang mencari ilmu dalam kehidupan, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju kebahagiaan dunia sampai akhirat. Mung kita ngandele setengah-setengah, begitu waca hadis gun kuning atine iya tah. Padahal apal hadise man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man sapa wonge salaka kang mlaku tariqan ning salah sawijine dalan yaltamisu fihi ilman, tujuane luru ilmu. Apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bihi tariqan, bakal digampangaken dalane. Begitu kita ustaz pengen kuliah ngitung dikit gajine semene. Bayaran kuliahnya semene, semesternya semene, akhirnya sida kuliah beli. Beli kakek ngitung-ngitung, beli ngandel ning hadis kuwi. Ya dadi wis bakarepan kuliah, kuliah bae. Daftar, daftar bae. Beli duit-duit, ya tempo dikit gak kena butak-butak tem. Nah, nanti, Pak, saya bayarnya kapan kalau panen? Penting mancing udah dikit daftar. Nah, ini bagaimana belum lulus? Iya nanti Pak, panen saya gagal. Loh kok gagal? Ya iya yang orang tadi sih. Ya tadi ya duitnya langka. Jadi oke saya bikin lagi perjanjian. Kapan? Ya panen apa? Begitu nggak panen gagal Pak. Ya memang orang gablek sawah Pak. Yang begini. Iya nanti juga ada kan kebijakan dari dinas kependidikannya. Ketika sampeyane pinter temenan loro ilmu, apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jalan. Allah yang akan mempermudah. Saking melipati ngantel bekitane ku bakal waca hadis waca ayat iya tahkinki intan sunullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menuduh menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dirimu. Kamu perjuangkan madrasahmu, kamu perjuangkan masjidmu, kamu perjuangkan anak cucumu supaya menjadi generasi yang cerdas, Allah akan bantu kehidupanmu. Apa pertanyaannya? Iya tak indahnya la ilaha illallah. Begitu jelasnya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hadise pirang-pirang, ayate pirang-pirang, masih takon iya ta. Ya akhirnya saya sendiri ragu, bagaimana kamu mengajarkan kepada anak-anak kamu untuk percaya kepada Allah, kamunya sendiri enggak pernah ngandel.
yakin nih Gusti Allah, percaya aku dewe kebak beli di gajir yang mangani sing ngenti. Bagaimana keyakinan itu menjadi hebat? Karena kamunya yakin. Kenapa para sahabat begitu hebat-hebat? Yang Kanjeng Nabi ini temenan ngandelnya karo Gusti Allah. Nah ini ya para sahabatnya kekuat-kuat imannya. Kenapa zaman sekin gampang dipotele? Karena kita sih ngurukannya kebelipati ngandeli loh. Jadi yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga butuh dengan pelatihan. Latih kong pengandel karo Gusti Allah. Aja toma, aja sering arep-arep, digaji syukur, lah kagaji alhamdulillah. Engko kana bayaran sejene sing Gusti Allah. Ngula bengen dilatih toma sampai tekang tahlilan. Mbok tua lagi dolan ngomay kula wakyudin arepan menti, anu sun mbok arepan tahlil tuku wudu dikit. Mbok arepan tahlil kadregah. Baka wong tahlil ku dipayudut. Apa jawabnya mbok tua? Kuen sing arane tomak. Ngarep-ngarep pemberian dari orang lain. Maksudnya, lamun sira sing kene mangkat tuh udut, tekan kana beli dipayudut mangsa sewot ada wisana udut deh. Tapi bakal sing kene beli gawa udut tekan kana apa? Tekan kana tuan rumah repot akhirnya udut beli dipai apa beli dugal bari ngahlilaken. Bagaimana doa itu akan didengarkan oleh Allah ketika si rendong akakannya bari nafsu karena laka suguan. Ya makanya harus dilatih untuk tidak berharap kepada manusia. Itu butuh latihan. Ya makanya diamplop bibir sampai belilok sekarang yang gelendengnya apa? Saya sudah terlatih. Nalilakan uang yang belewet dosa apa diamplopi beli apa beli bong sekedar matur kesuwun kang mending anak kesuwun emang kadang-kadang ya kelius baik iya ya kok gak rezeki rezeki mata kadewek iya kadang-kadang udut langka sing manitia tukang soting gak wakna udut ngga kita kuningan nah ya iya kenal ya karena kita masih esan banyak kalau tukang soting enggak ada tukang soting yang saya larang jangan soting saya jangan upload saya silahkan. Engkau gawang mana ngerti ni dia nak menginginannya talpai sarung BHS yang mau. Lu tukang soting, mau makan yang intel-intel ni sayu bang. Alhamdulillah. Lu kenapa? Yakin rezeki sing bayar Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kula tak cerita kakang. Tajukana majakang iurannya kuje seminggu 5,000. Tajukana majakang seminggu 10,000. Sampian orang lata receh kita dibayar santri. Jadi ya harus sebayar-bayar dia, king bayar serok beli ya. Akhirnya sing tekak umbok bapaknya kang ya punten jana ke kita ngerepot sampian anu. Ya wis ya pun maja kang ya punten lah uruk anak je anaknya kita ku keresek salaman 1,000 anaknya 5,000. Maka sing tekak umbok bapaknya paling gawane amplop ya gede gawa beras ya. Setang rongkang 10 kilo orang sing bayar bocah-bocahan mangewu pegel ngitung-ngitungnya mbak. ya itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya aja melang aja wede bakal wis nguruki nyebarakan ilmu neng Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang akan memberikan kehidupan kulak lan panjenengan sami. Dan apa? Aja maning ngajarakan ilmu de Gusti Allah blegedak-blegedak ning alam dunia. Wong sampean ku masih direncek ini ning Gusti Allah. Mola beli apa beli derep ora rerewang ora unggal dino memangan ba. Apa maning urip ning babatan sing penting akeh bature, duit 300 swidak batur ya urip setahun. Ya. Esok dolan mang Mang Nasir, waya sore isin Mang Nasir yang ngali mang Kubu, waya dina maning yang ngali mang Jertulis, 300 swidak setahun jejak balik maning tahun maning Mang Nasir maning ora. Ini masa bosan-bosan nari setahun sepisan. Urip beli. Oh iya makan, ini saja putak-putak urip ning babada. Asal ngibadah asing bener taat amaring Allah Subhanahu Wa Taala. Kau dalam rezeki dibuka Gusti Allah aja melang aja wedi mending Gusti Allah masih iya tah mekonon nung Gusti Allah jadi iya tah yakin wah ketika kula ora ngapa-ngapain lo yang rezeki dipai-pai Gusti Allah jebral lahir di alam dunia yang durung bisa mola apa-apa
Anda rezekinya beli. Akhir buktinya aku sing ngirim gara-gara duwe bayi dik lah. Mungkin orang duwe bayi mau gede raya bela kasih ngirim. Itulah. Nah, ya itu membuktikan bahwa Gusti Allah lebih dahulu mempersiapkan rizkimu ketimbang kedatangan dirimu. Masa sekarang iya. Ya wakat ngelanggar serok bengikir. Sedurungnya sampian teka, panitia itu semundeli jabur. Berarti ulur nanti rezeki karo sampian teka meni. Ulur rezeki. Masih kurang andal sama loko. Ya punten sing beli kebahagiaannya kikin imanmu. Yang sedurungnya sampian teka, aku rezeki ini, aku isti punteli siji-siji. Adapun beli kebahagiaan berarti itu rezeki ini. Nah ya isana rezeki mau isana watas-watas ya, tapi bagian anak watas-watas kan beda cekang. Singaran kiai mah pasti jauh liye luwi gede daripada pengawal. Durung tentu wa. Bengen pernah kejadian, bahkan bengen mantas ngaji mangan, terus ngaji mangan, ninggang mangannya prasmanan. Lawe dicedok-cedok akan. Ya singaran rezeki. Waya kita nggawa piring, pelayannya menjawil kiai cekunku. Akhirnya karena kiai kan dipilih akan dagingnya sing gede-gede, teplok. Waya kun bagian gede gajah pengawal aja kun makun. Akhirnya kan tiba iya dagingnya sing cilik bluk pada bayi lorone. Yang sing arane rezeki waya marak mengjangan sok kucurakan celuruk. Wah ternyata daging gede kududu daging laos loro-loroane. Akhirnya sing mangan daging kiai ini tak pengawal yang ngarep balik maning ya isin nora. Masa kudu ngurupi Laos isin kita gitu, nek kuat. Jadi ya wis mangan karo jangane bae, da daging gede-gede ke Laos kabeh kudu. Iya itu sing arane rezeki. Wah. Jadi sing arane rezeki ku beli kena dicam-cam dikit, maka memang rezekine memangan mangsa ngurunga. Maka jujur rezekine bagian wis ning ngadepan gak bisa jadi beli kepangan. Ana jam'ian ning babadan. Diaturi nih Mang Nasir je jam iya ibu-ibu je komengke hadir je nih umay kita syukuran umah markabanan geruduk mangkat jam iya wong seket biasanya ana wong seket sing mangkat patang bulu sanga. Kenapa? Karena ana salah sawiji deh sing lagi kelaran akhirnya beli mangkat. Terus begitu si mangkat patang bulu sanga secara akal sing gadange manganku sing mangkat ta sing kelaran ya wong ora mangkat si mangsa oliah yang ternyata yang rezeki. Wah begitu sampean tekang umay Mang Nasir boje mangkat kabe anu je kang je ana sing ora mangkat siapa je caswen je lara iya. Iya, akhirnya Mang Nasir kan wawarang rabi ini mah wacas pun biasa ini kini bekerja lagi kelaran jadi ini jam iahan dibeli mangkat terus ulu wabai gimana jadi buntelakan terus ngongkon bocah akhirnya buntel dia terakan ini wong kelaran ya beli ya ulu beli oli berkata delengan wah sampian nemening konoku markabanan ilah hadroti caswan mau wis membuka berkat di rumah. Iya punten semonone gaura indane kononora ya nah ya iya ya tadi ya ternyata ku sing arane rezeki sampian maning kono ning memang nasir masih ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim ya rabbi ya singklarane mau sembuka berkat wis cuwol ya singarane rezeki wak ternyata sing oli ngulu sing ora mangkat malah sing mangkate donge waya bagi berkat wis kita maju ora dipangan ning umahe akeh tamu akhirnya berkatnya dibuntel ajangnya ditumplak ning kono dianjin nang plastik ditaleni cantol ning motor balik donge waya balik motoran balap jagate udan keseradat bulat berkatnya nyemplung mangan beli ya ku sing arane rezekiku sing ora mangkat malah mangan yang ngulu malah sing mangkat berkatnya kontal. Nah, makane yakin sing bagi rezeki niku Allah Subhanahu
wa taala. Dadi nurut tak taat tak ngandelak ning aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula lan panjenengan sami menusa taat anut nurut datang Allah Subhanahu wa taala, maka benjang bakal dibuka dedalan keuripan yang kula lan panjenengan sami selamat dunyane sampai tekan akhirate. Amin ya rabbal. Menengah HP-HP kita terus-terus ribetnya. Ah iya kun mas ambian tinggal kari dodok. Kita mau sekaruan ngadok gor. Ah iya ngomong baik amplop madurung tentu yang begini. Iya kun mas ambian nar omong terus-terus sebeli dia. Kadar patungnya orang gede orang apa teras terus kutik. Iya makan. Iya kurang jangan ada. Ya wong kurang mah kurang. Orang baik, ya pun bayang kok gampang undang maning masih ada maning babatan masih akeh. Alhamdulillah. Ya tadi ya moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa buka alam pikiran kula lan panjenengan sami udan kang mudun niki rahmat yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu mantep ya karena kersane Gusti Allah man. Mantep karena ana sing butuh, ana sing ora butuh. Un madudonga ya Allah, masyarakat kami membutuhkan hujan masyarakat endi? Ya masyarakat babatan ya Kang, butuh ni hujan. Babatan di takon sing dagang es butuh hujan beli. Sakane aja ngomong masyarakat kami, paling sing jaluk hujan sing duwe sawah. Sing dagangan es. Jadi jangan mengatasnamakan masyarakat kami semuanya biong semuanya. Wong dagangan es campur aja udan ya Allah aja udan begitu grebek wae ya wis beli payur yang es sukiki gitu. Lah ya iya yang pada akhirnya ternyata permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apa berdasarkan kepentingan kita untuk diri kita sendiri. Langka kang bener-bener niat pengen muji-muji maring Allah Subhanahu, maka belajar ngalem Gusti Allah, belajar eling, belajar zikir, belajar nyebut asman yang Allah Subhanahu wa taala supaya kula lan panjenengan sami jadi manusia kang keparak maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'ul lailahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rusul al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.